bentar, Ma. Ah, udahlah. Lama banget. Mama berangkat duluan ya. Iya, Ma. Lalu aku malah ditinggal. Mama, aku tunggu. Din, ayo kita sholat id. Din. Astagfirullahaladzim. Jam segini masih tidur. Dinda! Din, bangun! Din, Dinda! Apaan sih, Om? Ini tuh udah jam 6:30. Kamu itu mau ikut sholat id gak? Gak mau lah, Om. Makanya kalau malam itu jangan suka begadang. Sekarang susah kan dibangunin? Ya udah sih, Om. Gak usah sambil marah-marah. Ini kan hari raya. Biarin, kita kan juga belum maaf-maafan. Udah, ayo, Nuk. Yuk. Kok aku ditinggal sih, Om? Om! Harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi aku sendiri gak punya keluarga. Cie-cie yang gak punya keluarga. Dasar bocil semprul. Berani-beraninya ngeledek orang tua. Bercanda, Pak RT. Okay. Gak apa-apa, Pak RT gak punya keluarga. Pak RT kan punya warga. Contohnya seperti aku yang imut ini. Maafin aku ya, Wan. Kalau selama ini aku punya banyak salah sama kamu. Iya, Pak RT. Aku juga minta maaf ya kalau punya salah. Iya, Wan. Sama-sama. Tapi, ada kan THR buat aku, Pak RT? Jadi kamu minta THR doang sini? Iya, Pak RT. Udah nih. Loh, kok cuma sedikit? Udah capek-capek aku nangis. Tambahin dong, Pak RT. Dasar, air mata buaya. Udah nih. Makasih ya, Pak RT. Ya. Om Timbul, maafin ponakanmu ini ya, yang banyak maunya. Maaf juga ya, Dinda punya banyak banget salah sama Om. Iya, Din, Om maafin. Tapi inget, sifat jeleknya harus dihilangin. Simpanlah sifat-sifat yang baik. Iya, Om. Om Ibnu! Om, Dinda minta maaf ya, Om, sama Om. Selama ini Dinda jahil dan iseng banget sama Om. Walaupun Om itu juga kayak gitu, gak apa-apa kok, Om. Dinda udah maafin Om. Dinda merasa bersalah banget. Iya, Din. Om udah maafin kamu. Makasih ya, Om. Loh, Din. Kok nangisnya malah tambah kenceng? Kan Om udah maafin kamu. Kakiku, Om. Mau dilepasin sih, Om. Coba Din lihat kakimu. Hah? Om, kalian gak maaf-maafan, gak sungkeman. Loh, kok malah pada buang muka? Om, ini tuh hari lebaran loh. Bul, kamu duluan yang minta maaf sama aku. Kan dosa kamu banyak. Enak aja, kan aku lebih tua dari kamu, Nu. Harusnya kamu yang minta maaf duluan.
Bul, walaupun kamu lebih tua daripada aku, tapi orang tuaku itu lebih tua daripada orang tuamu. Halah, lahirnya cuma beda 1 menit doang kok. Kok malah jadi pada ribut sih, Om? Om, dengerin ya. Di bulan Ramadan ini, apalagi pas lebaran, barang siapa yang meminta maaf duluan, itu derajatnya akan diangkat lebih tinggi daripada yang dimintain maaf. Oke. Okay. Oh. Minta maaf. Kamu sama aku juga minta maaf ya, Nuh. Kalau aku ada salah-salah ya, Nuh. Aku minta maaf ya, Nuh. Sangat apa aku. Minta maaf, Nuh. Enggak lebay gitu juga sih, maksudnya. Oh iya, kita jadi nggak Om nyusulin mama papa ke kampungnya Mbah? Oh iya, iya jadi dong Din. Yaudah yuk, sekarang kita packing. Ayo, ayo. Sama Nuh, yuk berangkat. Saya masih melihat bahwa ribuan orang akan tewas dalam mudik Lebaran 2024 nanti. Jangan sampai kalian jadi salah satunya. Serem banget. Aku jadi takut mudik deh. Udah siap kan, Din? Ayo berangkat. Om, Dinda nggak jadi ikut mudik ya? Kenapa, Din? Aku takut lihat ramalan di TV. Katanya mudik tahun ini bakal banyak yang kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Din, sebagai umat muslim, kita itu nggak boleh percaya ramalan-ramalan kayak gitu. Tapi Om, buktinya banyak kok ramalan yang benar-benar terjadi. Din, ramalan itu datangnya dari bisikan setan. Setan itu mencuri berita dari langit, nanti disebarkan ke dukun-dukun. Mungkin dari 100 berita itu cuma 1 yang benar. Oke. Oh, gitu ya Om. Iya Din, kalau kita percaya sama ramalan, sama aja kita percaya sama bisikan setan. Yaudah yuk kita berangkat. Ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innal aidin wal faidin ya. Iya Pak RT. Sama-sama Pak RT. Ya Pak RT. Jadi berangkat pulang kamu sekarang? Jadi dong Pak RT. Hati-hati di jalan. Salam sama keluarga di kampung. Iya okay. Pak RT. Ya udah kita berangkat dulu Pak RT. Assalamualaikum. 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 Perasaanku nggak enak ya. Semoga aja nggak terjadi apa-apa sama mereka. Berjalan tanpa angsa bermaaf, hilang dendam, habis marah di hari Lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat berantung dipimpin, rakyatnya makmur terjamin. Rasanya udah gak sabar, Din. Pengen cepet-cepet sampai kampung. Iya, Om. Sama aku juga. Awas, Om! Din. Woi, bangun, Din. Bangun. Woi, bangun. Tidur, teriak-teriak. Alhamdulillah. Untung cuma mimpi. Sekarang kita udah di mana? Baru aja turun dari tol. Masih jauh, Din. Masih jauh. Oke. Okay. Ah, yaudah, yuk Om, cepetan. Aku udah gak sabar pengen ketemu mama papa. Oke. Okay.